Ya, kita udah dipanggil naik. Antrian solar ini. Ini kita isi di sini kayaknya. Soalnya tadi tinggal 2 strip juga. Bismillah. Ada itu minyak bagi. Oke, sekarang jam 14.48. Kita siap berangkat. Tuh, tekan 175 mpm. Ini unit yang waktu itu kita nyambung dari Solok ke Bukit Tinggi. Tuh, di sana masih ada yang pada isi solar, belum selesai. NPM juga. Dia posisinya tadi ada di belakang kita. Dalam itu tadi sudah kamar mandi tadi Pak. Pun orang mau berangkat Pak. Yuk isi minyak. Mandi. Jam 3 kurang. Antrian truk semua. Kita nggak isi. Nggak, mau nggak isi sini lah. Lanjut depan. Padang kok. Depan. Biasanya ada yang di Cijunjung, nanti ada sekitar 2 atau 3 SPBU di sebelah kanan jalan. Dan setelah itu pasti Solok. Kalau di Solok ke arah Bukit Tinggi itu udah aman harusnya. Nggak begitu sulit nyari solar. Puan, sama dengan ya jalur itu depan, ya dah. Tidak salah lah, sama dengan penyambungan, mah. Ah, di mana ya? Jasarayu Kumpiang. Jemur lagi sen. Jasarayu Kumpiang. Oh, ini ada pekerjaan jalan di jembatan Sungai Dare. Suasana Sungai Dare atau Pulau Kunjung pada sore hari ini. Masalah ke sana kan nanti beli sandai apa kan baru pulang kan. Itu tak kan dulu. Arsik. Iya. Itu nilai itu.
Mas. Iya, Mas Masilah, iya iya. Mas bisa. Asik. Ada lipan ya. Iya. Aduh, parah, mobil kita kebalik. Nyaris. Parah tadi, itu mobil truk tadi sengaja dibantingnya ke kanan. Tertidur, ini pas di depan rumah makan palapa. Aduh, ya bang, ngeri. Untung gak panik banget ya. Masih aman-aman aja lah. Astagfirullah. Kita ambil barang kita dulu. Ya. Ini aspalnya tinggi banget sih. Dikit lagi guling mobilnya. Udah nyangkut ini. Ya, gue.
Ini ANS ini bisa sebenarnya kalau kita mau ikut. Aduh. Kondisinya lah. Gokil. Dasar ada-ada aja ya. Tapi lo kori ke jalan. Kurang aja nih. Siapa? Si Ben. Oke, jadi pas di depan mau makan palapa ANS si Junjung, tadi kita parah sih. Ngeri loh, yang dari luar mungkin ngerekam ngeliat langsung tadi. Mobil kita itu tadi gesek itu as roda depan itu sebenarnya. Soalnya dia kan belum ada stabilizernya ya, tengah-tengah itu. Mengambil itu, yang kita masukin itu. Oke teman-teman, jadi alhamdulillah kita masih diberi keselamatan. Itu busnya di sebelah sana, saya nggak rekam dekat-dekat ya, soalnya di jalannya lagi ramai juga. Ini rumah makan ANS, dan ini truknya tadi yang sempat bikin kita hampir aja terguling. PM Beautiful yang waktu itu kita naikin. Resikonya bisa kebalik kalau dia salah manuver. Ngeri juga sih. Bismillah aja lah, mudah-mudahan aman. Alhamdulillah, aman. Udah, beres. Kita lanjut lagi perjalanan. Deg-degan. Alhamdulillah ya Allah, deg-degan banget. Untung banyak teman di sini, banyak bantuan. Alhamdulillah, jadi mobilnya udah bisa dievakuasi dari selokan ya. Gak ada kerusakan sama sekali, alhamdulillah. Sebelah kanan juga utuh. Nah, sebelah kanannya utuh, gak ada kerusakan. Kalau spion emang dari kemarin dia udah kayak begitu. Katanya Bang Ridwan Nurman kan naik mobil yang sama ya? Iya, naik, Pak. Ini kita naik lagi, bismillah. Yang penting selamat sampai tujuan aja kita. Nggak usah terburu-buru lagi. Bismillah. Lari tadi udah ya? Hah? Lari ya? Ini kejar kan? Kejar, itu. Maksudnya tanggung jawabnya aja. Iya, kenapa lari dia? Dan kenapa dia bikin... Kan gara-gara dia, penyebabnya kan dia. Iya, betul. Orang lain aja kita nggak tahu insidennya, kita berhenti. Nggak ada minta ganti rugi, enggak kita kan? Oh, ada minta ganti rugi. Oh, enggak ya? Masih ada lagi enggak? Giliran jauh. Iya, giliran jauh. Kalau mau ke Pekanbaru. Pekanbaru lewat sini. Lewat sini. Kanan. Awak mau motong. Medan Jaya tadi lewat sini berarti, Bu, ya? Iya, iya. Alah-alah dipikirkan polisi. Memang buang, ya, Mas. Wow, ini udah api, ya. Di pihak mana, ya, pada. Lewat Lugu Jambi, kalau Kelantan. Wah, bantuan. Merah tinggi. Kalau di... Ya, kalau di Turu ya, di Palian dia ada apa? Atau kan, apa Turu ya? Belah di Maurenti ya. Ajak-ajak, di Kumpu tadi ya. Maurenti dah.
beli solar dulu ini, akhirnya eceran karena nggak ketemu SPBU. Dan ya itu 3 strip. Sekarang ini di masih di Sijunjung, udah mendekati Muaro Kalaban, perbatasan antara Kabupaten Sijunjung, Kota Sawalunto, dan Kabupaten Solo. Jam 18.27 kita udah di Muaro Kalaban. SPBU-nya kosong juga masih. Sampai Muaro Kalaban nggak ada solar. Nah ini Muaro Kalaban. Kalau kanan bisa ke arah Sawalunto, ke Batu Sangka. Jadi ini buka tutup di sekitaran Silumka, Sungai Lasi, jembatan ini teman-teman. Jadi ada dua jembatan ya, tadi yang Silumka pertama, ini satu lagi pas tikungan ya. Kawan si Alur lagi dari tanah merpira masih nunggu. Nah ini dia jembatannya. Ada dua titik bongkaran di sini, sama satu lagi nanti ada kita ketemu di sekitar Padang Panjang. Apa di Jol pak? Di bawahnya ada di Solo, tinggal sebelum masuk Padang Panjang. Lagi kejadian ada pemilihan, kejadiannya rumah mereka dulu. Itu abangnya tuh ya di Jol pak mereka ya. Jadi kakak di Siaw di rumah. Kakak di Siaw. Sorry namanya. Jila. Kau mau ama Ijojo? Ama Ijo lah nak bantu satu dah. Iyo, tu kurang jauh. Dia tak ama Ijo yang mak yang itu. Ya, apa bantu satu dah buat tu. Biro. Dulu ada yang nak kalau itu. Kau nak bantu sampai pindah itu? Kesaman. Jadi. Kau ni lah ya. Jadi. Kesaman. Eh, pandi mau. Mulai dari itu. Alah, biro. Selamat datang di
Kota Solo, Kota Beras, Serambi, Madinah. Macet-macet dikit. Karena di depan ada lampu merah sama SPBU. Nah, yang bikin macet itu antrian ini ya. Mobil-mobil yang mau isi minyak. Antrian solar, truk, mobil diesel ya, L300. Dari sebelah sini, kemudian yang dari sebelah sana. Itu yang mau nyebrang juga. Antrian yang panjang di kota ya, begini. Mobil-mobil kecil pun antri. Ini yang bikin macet. Udah sampai Kota Solo. Turun. Terminal ya, dalam ya. Iya. Tangannya lemah, tahu kan? Nah, kita masuk. Jadi sebagian penumpang ada yang turun sini, nggak ada proses transit. Jadi setelah ini langsung ke Padang Panjang, Bukit Tinggi. Di depan udah ada MPM. Ya, selalu habis ya. Ye, kok kayak celakaan nih ke? Ada barang masih ya? Oke, jadi ini di Terminal Solo. Ini saya turun sekalian kontrol barang. Jangan sampai ketukar. Soalnya kalau ketukar berabe. Udah dinamain, kadang-kadang ada aja gitu yang ketuker, penumpang ambil. Bukan emang karena salah, tapi emang ada niat-niat tersembunyi mungkin kayak gitulah. Karena kita harus hati-hati, harus jaga kayak gini. Udah, aman. Oke, naik lagi. Bismillahirrahmanirrahim, lanjut lagi ke Padang Panjang Bukit Tinggi. MPM masih ini simpang. Kalau misalnya kiri bisa ke Solo Selatan, ke Surian, dan bisa juga ke Kota Padang. Aksi tinjau. Kita belok kanan di sini. Lewat Danau Singkara. Lewat Sumandi, Pandapan. Jadi kalau bus transit itu pecahnya di sini rutenya. Ah, ini buat apa? Sabar.
juga kan, orang kek juga ni lah cari minyak ni lah. Dari Solo ke arah Sukani dan Osi Karang macet panjang. Sekarang itu ada jam 8. Kalau yang turunnya udah dekat-dekat sini apa itu? Enak ke? Macet tinggal turun aja. Kita jemput. Kan ketemu kan di sini kan. Ada mobil yang kemarin. Iya, cukup tik. Siapa tu semua ni? Iya, enggak semua ni. Ada macet dah jangan sana. Kenal tak? Kenal tak? Semua ni ada macet dah jangan. Ia di mana macet ni? Di jalan ni. Ini ini. Dari sini ada pawai obor di depan, mungkin jalannya sampai ke Pasar Sumadi. Harusnya gimana ya, namanya pawai gitu mungkin milih tempatnya jangan di jalan utama, bisa aja di jalan-jalan yang ada di dalam. Kan banyak jalan kan di perkampungan, mulai harus di jalan utama. Nah ini dia yang bikin macet pawai obor. Motor-motor juga ini nonton nih, meramaikan. Pinggir tuh, pinggir. Itulah jalan-jalan lintas kok. Bukan jalan daerah tuh. Harusnya yang bikin acara ini bikinnya di jalan jalan kecil, jalan kampung gitu. Jangan di jalan provinsi. Ini jalan padat, ini lintas jalan tengah. Jalan-jalan lintas, jadi tetap awal. Tanggung jawabnya benar-benar adalah yang penting udah lewat. Mas kar, sampai Sumani itu aja kok. Jadi untuk sepi ya. Langsung gak jangan milah, sudah jauh. Ada orang ngomong. Ada orang toilet ni dia orang langgang. Okey, ada nggak terlalu banyak orang. Ini paling ramai sekarang dari situ jam travel. Iya. Iya lah. Sudah minggu. Sudah tadi kita nungguin. Kesel ya di jalan. Aduh. Nanti kita terbalik lagi. Iya, enggak apa-apa, ini masih kirinya masih aman kok. Dia juga ngerasain yang kita rasain tadi. Iya, Kang. Sama, Dit. Lapang kiri, lapang kiri. Tunggu sama orang ya dia. Jauh loh pawainya kok itu. Sampai Pasar Sumandi jangan-jangan. Sama, Bang. Oh, masih simpang kalah sama kalah dah. Iya. Ini kan sekali. Tukang goreng mah. Ayo. Setelah situ. Sesuai itu tukang goreng dah tuh. Sana mau orang kiri kanan. Setelah kiri ya. Nah, jalan sampai ke sini Bu nanti dia. Jalan ke jauh kan. Jauh kali mungkin. Iya. Jalan jembatan ke Malang sekarang. Oh iya gitu. Kemarin. Iya nih tuh. Oh, dari tungguin. Oh.
sini dia. Jauh kan cuma tak jauh. Jauh. Tak dekat ni tu. Tapi pulang rumah pada itu tadi bus-bus yang masih di terminal Solo kayak yeah. EPM ketahan udah tuh nungguin. Nah, Pasar Sumani. Kecamatan Ujung lah. Mana ini? Kecamatan Ujung, Kecamatan Ujung. Ah, ada mengkoto kena ada. Jadi nanti ada satu titik lagi. Oke. Ya, ini boleh macam ni. Awalnya lah. Nombor apa ni? Dua, dua. Udah nol Singkara, udah nggak kelihatan sebelah kiri. Cuma kelihatan keramba-keramba aja sama kampung di sebelah. Udah nol. Oh, sekarang kuburan ada. Udah malam jam 9 kurang. Udah tahu yang udah kelihatan. Ada anak-anak topa, Rai? Iya, ya, Bu, lihat besar anak topa apa ya? Iya. Yay!
Siap. Yo. Jembatan kecil. Ngasir gitu. Oke. Okay. Udah lama. Alhamdulillah. Kemarin pas kita berangkat loh, sini lama ngantrinya. 2 minggu yang lalu. Ini nggak jauh dari gudangnya NPM. Penyalaian ini benar-benar ada distorsi mesin.
sama skill. Kalau lagi macet Pak ya. Bawa mobil manual di sini. Tantangan banget itu. Hari bawa bawa pindah hari dia petang bawa dia orang. Mulai hujan. Mana tadi ya? Tanah. Ah. Foto baru. Beda sama ANS. Boleh jadi minyak orang. Tepat ya. Udah sampai dulu tadi nih. Kalau Palala kayaknya nggak jauh di depan tadi. Nggak kelihatan di jalan. Simpang Jambu Air. Ini tandanya kita udah masuk batas kota Bukit Tinggi. Jalan dikit lagi. Kabupaten Agam masih ada ini simpangnya. Kota Bukit Tinggi itu di sana nanti ada gapura. Itu baru kotanya. Bukit Tinggi Coret kalau saya bilang. Kita bilangnya di Bapak Idris nanti masih kosong. Sampai mungkin tadi mereka mereka tadi masih di rumah makan. Kita lewat tadi di Solo. Mereka transit di rumah makan. Sekarang gak di terminal lagi. Di belakang kita. Jam 10:30
kita sampai juga di poolnya Pangeran di Kota Bukit Tinggi. Di anak air ini. Nggak jauh dari bebas. Dan ya, itulah tadi perjalanan kita yang ternyata penuh cerita. Dari Jakarta sampai ke sini kena macet, kapalnya rame, kemudian nyaris laka. Banyak cerita deh pokoknya. Untuk penilaian ya, bagaimana yang tadi saya sampaikan ya, kalau kalian misalnya ingin mencoba sensasi bus medium jarak jauh, ini bisa jadi pilihan. Kalau kalian ingin cari bus yang lumayan cepat tanpa transit, ini juga bisa jadi pilihan. Sekian dulu untuk video saya kali ini. Terima kasih sudah mengikuti dari seri awal sampai tiba di Kota Bukit Tinggi. Sekali lagi, terima kasih sudah menonton.